Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang juga untuk Ibu Lina. Selamat siang juga untuk Pak Adam dan Pak Acil sebagai wakil dari SMK Telesandi. Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, baik ya, dan tetap semangat tentunya ya adik-adiknya. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan dan apa yang disampaikan oleh Bu Lina selaku dari Kepala Biro Pemasaran dan Humas Unsada. Kami persilakan untuk Ibu Lina. Suaranya Bu Lina masih di mute. Sebentar. Oke, maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kami ucapkan pada Pak Acil beserta teman-teman dari SMK Telesandi Bekasi dan yang terhormat juga kepada Bapak Adam Arif dari Universitas Dharma Persada yang akan memaparkan secara khusus spesial dari Fakultas Teknologi Informatika TIF ya Pak ya, yang berkaitan dengan Fakultas Teknik nantinya tentunya. Baik, sebelum kita fokus kepada Fakultas Teknologi Informatika, secara umum kami akan memperkenalkan tentang Unsada yang alhamdulillah pada tanggal 8 Februari yang lalu kita sudah resmi dibuka pendaftaran calon mahasiswa baru kita tahun ajaran 2021-2022 yang secara resmi juga pada tanggal 22 Februari ini untuk adik-adik yang akan menyelesaikan masa studi di SMK silakan dipersilahkan untuk masuk di Unsada karena Unsada adalah kampus yang tepat buat adik-adik sekalian di mana kami memiliki banyak begitu keunggulan serta begitu banyak pula beasiswa yang akan adik-adik peroleh ketika kuliah di Universitas Dharma Persada. Baik, Universitas Dharma Persada didirikan oleh alumni-alumni Jepang 35 tahun yang lalu. Salah satunya saat ini adalah ketua yayasan kita adalah Bapak Rahmat Kobel. Adik-adik semua tahu produksi kami dari Bapak itu juga adalah Panasonic. Adik-adik sudah bisa menggunakan alat-alat elektronik yang bermerek Panasonic tadi. Jadi begitu banyak juga kerjasama kita di Universitas Negeri di Jepang, serta lapangan pekerjaan, serta magang di perusahaan-perusahaan Jepang, dan magangnya di dalam dan luar negeri, khususnya di perusahaan-perusahaan Jepang. Baik, sebelumnya kami akan memperlihatkan PPT-nya. Silakan. Ya, ini ya tentang Unsada. Tadi sekilas saya sudah sampaikan bahwa Unsada didirikan tahun 1986, berarti 6 Juli. Kita sudah 35 tahun, sehingga kita tidak lagi universitas yang baru tumbuh, karena kita sudah dewasa. Jadi Unsada terus menginspirasi dunia akademik dan industri, beserta mahasiswa-mahasiswi Indonesia dengan budaya, atau yang kita sebut dengan Monozukuri. Nah, Monozukuri itu artinya adalah
suatu pembuatan barang di mana akan ada perbaikan kaizennya, akan ada perbaikan seperti apa untuk melakukan aktivitas di dalam pekerjaan kita ketika kita nanti lulus dari Universitas Dharma Persada dan bekerja di dunia industri. Kami memiliki 5 fakultas, yaitu Fakultas Sastra yang saat ini sudah berganti nama, yaitu dengan Bahasa dan Budaya. Nah, kita ada 3 budayanya, ada sastra atau budaya, budaya dan kebudayaan bahasa dan kebudayaan Jepang, kemudian ada bahasa Mandarinnya, kemudian ada bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok, S1 ya adik-adik ya. Kemudian ada bahasa dan kebudayaan Inggris, S1, dan D3 kita tinggal 2 ini adik-adik, yaitu D3 bahasa Jepang dan D3 bahasa Inggris. Kemudian Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi ini terdiri dari 2 jurusan, yaitu manajemen dan akuntansi. Di Fakultas Ekonomi ini, adik-adik semua akan mengasah kemampuan bisnis dan finansial kalian semua. Dan membangun bisnis yang ideal, yang dimana kalian akan dididik oleh para dosen yang kompeten tentunya. Next. Yun. Ya, kita ada S2, tapi untuk saat ini kita memiliki pasca sarjana S2 kita di teknik energi terbarukan. Sementara kita akan menggodok kembali S2 di bidang-bidang teknik dan kebudayaan dari sastra itu sendiri dan manajemennya nanti. Nah, Fakultas Teknik. Nah, di sini Pak Adam nanti salah satunya yang mempunyai peran penting bagi adik-adik ketika kalian memilih salah satu dari 5 jurusan yang ada di Fakultas Teknik, yaitu Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, yaitu ke nomor 4 dan 5 ini itu adalah IT-nya. Nah, pakarnya itu adalah Pak Adam ini nanti salah satu yang akan menjabarkan bagaimana ketika kalian mengambil jurusan prodi di Fakultas Teknologi IT tadi. Nah, Fakultas Teknologi Kelautan ini unik nih adik-adik. Walaupun kalian dari SMK, ini sangat membantu kalian ketika kalian ingin mengembangkan ilmu-ilmu kalian dapatkan di Telesandi untuk masuk di Fakultas Teknologi Kelautan. Karena apa? Fakultas Teknologi Kelautan ini kalian akan menjadi pakar-pakar atau ahli-ahli di dalam pembuatan kapal. Tentunya hanya kapal laut ya, bukan pesawat. Jadi kalian bisa mengambil 2 jurusan, yaitu teknik sistem perkapalan. Teknik sistem perkapalan ini adalah mesin. Kalian sebagai ahli pembuatan mesin-mesin kapal laut tersebut. Jadi bagi adik-adik yang telesandi, yang tidak bisa berenang, nggak usah khawatir. Karena di Fakultas Teknologi Kelautan ini tidak dituntut bisa berenang. Kalian tidak berlayar. Kalian sebagai arsitek, kalian sebagai perancang bangunan kapal, kalian sebagai yang menguasai sampai detil-detil bagaimana sih kapal itu berjalan tanpa yang dikendalikan oleh mesin. Jadi kalian boleh pilih, ada teknik perkapalannya itu sebagai bangunan kapal, dan kedua adalah teknik sistem perkapalan itu yang menguasai mesin-mesin kapal tersebut. Nah, adik-adik yang di Telesandi, saya sudah berkunjung beberapa kali karena pandemi kami tidak bisa bertemu secara direct kepada kalian semua. Saya tahu bahwa Telesandi itu memiliki banyak kegiatan buat adik-adik semua. Nah, untuk itu ketika kalian masuk ke Unsada, kalian akan bisa melanjutkan kegiatan kemahasiswaan kalian nanti dengan beberapa jenis kegiatan UKM kalian seperti kerohanian. Mana itu kerohanian itu ada Islam, ada yang Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu. Kemudian ada bela diri. Nah, di sini juga kalian bisa mengembangkan bakat-bakat olahraga kalian seperti kempo, taekwondo, karate, tarung derajat dan wushu. Ya. Kemudian olahraga sepak bola nih adik-adik cowok nih. Kemudian bola basket dan bulu tangkis. Kalian yang suka pencinta alam naik gunung, kita punya UKM yang namanya adalah KPA Pandapa. Kemudian ada yang suka musik. Kalian bisa masuk salah satu unit kegiatan mahasiswa itu di Unsada Music Club, UMC namanya. Kalian bisa mengembangkan yang suka-suka nyanyi, yang suka ngeband, bergitar, dan lain sebagainya. Bisa meluangkan waktu
untuk mengisi kepenatan setelah kalian berkuliah. Dan kalian suka menjurnalis, membuat suatu berita-berita yang suka kepo-kepo di medsos, dan tapi dengan kalau kalian masuk pers mahasiswa ini di Suara Unsada, kalian akan dididik, dilatih bagaimana menulis dengan baik, tidak lagi sembarangan berita-berita yang hoax, berita-berita yang mana, yang asal masuk itu tidak. Jadi ketika kalian masuk di UKM pers mahasiswa ini, kalian akan diajarkan bagaimana sebagai jurnalis yang profesional, tapi dimulai dari yang bawah gitu. Bagaimana menulis yang baik, bagaimana tata penulisannya, tata bahasanya, dan lain sebagainya. Dan kalian akan kenal dengan beberapa media-media yang ada kerjasama dengan perspektifnya. Nah, adik-adik yang suka fotografi, yang suka foto-foto, yang suka punya kamera, jadi jangan dibuat hobi itu dijadikan suatu yang bisa income keuangan kalian nanti. Kita belajar fotografi di Unsada. Di situ ada UKM Unsada Photography Club-nya. Nah, yang suka teater, kita punya namanya Teater Semut. Adik-adik bisa mengekspresikan kalian bagaimana ketika mengikuti kegiatan itu. Yang ke selanjutnya adalah paduan suara, yang suka nyanyi nih adik-adik cowok, yang cewek tuh yang suka nyanyi, yang suka nonton-nonton kepo dengan Indonesian Idol, bisa masuk di PSM Taradika. Karena paduan-paduan suara PSM Taradika ini sudah banyak memberikan sumbangsi kepada Unsada, bahwa mereka adalah pemenang-pemenang ketika mengikuti kejuaraan-kejuaraan paduan suara yang diselenggarakan oleh Universitas Nasional di Indonesia. Dan terakhir ada resimen mahasiswa. Adik-adik kalau yang suka berantem, yang suka apa namanya? Memiliki tantangan, kalian bisa masuk di Bushido di resimen kemahasiswaan. Nah, ini dia galeri UKM Unsada itu sendiri. Masih banyak lagi. Nah, ini nih. Kalau adik-adik pasti yang ditanya adalah, Bu, lokasinya di mana sih? Pasti. Lokasi kita itu adalah lokasi yang strategis, tidak jauh-jauh dari BSD. Orang bilang tuh BSD itu Bekasi Senowan dikit, gitu kan? Jadi kita itu tempatnya itu bagus banget, strategis di Jakarta Timur. Nggak jauh banget ketika adik-adik beranjak dari rumah kalian di Bekasi. Karena apa? Karena kalau ketika ini insya Allah kita doakan pandemi ini cepat berlalu, kami menyediakan jemputan gratis pada adik-adik semua selama 4 tahun perkuliahan di Unsada, jemputan bis kampus gratis penuh full AC, dan kalian bisa menggunakannya pulang pergi. Jadi kalau pagi itu ada jemputannya di lurus aja dari kampus lewat jalan baru, stasiun Bekasi Kota, stasiun Bekasi Timur, kembali lagi nanti dari Wisma Unisma, kemudian ke Perjuangan ya, kemudian balik lagi nanti lewat Kalimalang ke kampus. Jadi adik-adik gak usah khawatir, Unsada memiliki dua armada untuk kalian. Yang satu ke daerah Bekasi dan satu lagi ke daerah Timur tentunya. Itu pulang pergi loh adik, tanpa biaya. Nah, keunggulan kita lagi adalah beasiswa. Tentunya adik-adik kalau sekolah itu yang dilihat apa? Satu, lokasinya. Kita bebas banjir, bebas tawuran, bebas narkoba. Jadi dipastikan yang masuk ke sini adalah terseleksi. Baik kesehatan maupun kerapian kalian sudah dipastikan masuk, apalagi sekarang kita memperketat protokol kesehatan untuk di tengah-tengah COVID ini. Namun, untuk perkuliahan sekarang masih berlanjut daring. Ketika nanti sudah berakhir, diperbolehkan tatap muka, kalian bisa menikmati sarana itu. Nah, beasiswa unggulan. Adik-adik, kalau karena UN tahun ini ditiadakan, beasiswa unggulan ini kami peruntukkan buat adik-adik kalian. Ketika kalian memperoleh UN murni rata-rata 8,5, memperoleh nilai UN murni ya, tapi saat ini kan tidak ada UN, jadi ujian sekolah. Nah, itu kita lihat dari rapot semester 1 sampai dengan semester 6. Ketika kalian rata-rata rapot itu 8,5, kalian boleh mengajukan beasiswa unggulan kami 100%, tapi syarat dan ketentuan berlaku nantinya. Ya. Kemudian dua adalah beasiswa prestasi non-akademik, itu olahraga. Adik-adik semua, anak Telesandi, adik-adik yang perkasa ya, yang cowok-cowoknya dan yang manis buat yang cewek-ceweknya, kalian punya prestasi apa selama ini di Telesandi? Apakah pernah mengikuti kejurnas dalam olahraga yang tadi saya sebutkan di depan?
atau yang sejenisnya. Jadi kalian bisa mengajukan ke kita untuk kita berikan beasiswa jalur olahraga tadi, ya, non akademik. Nah, kemudian ada lagi peningkatan prestasi akademik kita, ini dari bidik misi tentunya. Nanti ada jatahnya juga. Kalian bisa mendaftarkan diri secara online, itu ketentuan dari bidik misi saat ini, baru kalian melaporkan ke Unsada. Dan syaratnya lagi, bidik misi itu kalian sudah terdaftar di Unsada tentunya. Jadi kita ya akan mengurus kalian untuk memperoleh beasiswa bidik misi tadi. Keempat adalah beasiswa Hafiz Quran. Saya yakin adik-adik semua pasti udah bisa, ada bahkan ada yang sudah menguasai hafal Hafiz Quran, yaitu minimal 1-3 juz gitu ya. Ada ketentuannya juga nanti. Beasiswa bidik misi saya sudah sebutkan tadi, dan ada pertukaran mahasiswa ke Jepang. Kalau saya katakan pertukaran mahasiswa ke Jepang itu tidak diperuntukkan hanya untuk sastra Jepang, itu untuk semua prodi dari 4 fakultas, 15 program studi yang kita punya. Nah, itu kalian bisa menikmatinya nanti. Tapi pertukaran mahasiswa ke Jepang ini syaratnya adalah kalian adalah sudah masuk di Unsada dan sudah mengikuti perkuliahan selama 4 semester. Kemudian praktik kerja lapangan di Jepang. Nah, adik-adik yang sudah anak-anak teknik nih, nanti Pak Adam akan menjabarkan seperti apa sih nanti di teknik itu bisa lapangan pekerjaannya sampai bisa bisa praktik ke Jepang itu seperti apa. Itu adanya di teknik nantinya. Dan kemudian ada beasiswa Japan Foundation. Kita bekerja sama dengan dengan Japan Foundation. Nah, adik-adik yang mendapatkan modul mulok bahasa Jepang di Telesandi bisa mengasah kemampuan, bisa menguji kemampuan kalian, karena Unsada, karena pandemik ya, biasanya Unsada itu menyelenggarakan yang namanya Norekusiken atau Noken, yang disingkat Noken, yang dilakukan di Unsada, dan satu-satunya di Indonesia yang melaksanakan itu adalah kerjasama Unsada dengan Japan Foundation, dan bekerjasama juga dengan kedutaan Jepang. Jadi adik-adik yang sudah bisa mempunyai dasar-dasar kejepangannya, sudah bisa ikut. Nah, beasiswa yang terakhir ada program kerjasama 3+1 dengan Hiroshima dan University. Di sini, Universitas Hiroshima itu kalian bisa memperoleh beasiswa melalui apakah itu lomba pidato dan lain sebagainya. Inilah galeri beasiswa Unsada kita. Dan di fakultas-fakultas yang kita punya kerjasama di Unsada adalah mempunyai dukungan Universitas Luar Negeri, 11 Universitas Negeri di Jepang. Nah, kerjasama tersebut tentunya tidak mudah adik-adik diperoleh di perguruan tinggi manapun, kecuali kita mempunyai link khusus. Karena apa? Karena kita tadi saya sampaikan, ketua yayasan kita adalah saat ini wakil anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita, yaitu Bapak Rahmat Kobel. Dan banyak lagi ya kerjasama kita dengan perusahaan dan dalam negeri ini, Yanmar, Panasonic, Pertamina, dan lain sebagainya, MRT. Ya, oke. Dan universitas konsorsium kita yang saya sebutkan tadi sudah ada di depan melakukan kunjungan-kunjungan ke Indonesia, dan kita pun melakukan kunjungan untuk ngeling tadi dengan kerjasama ke Jepang tadi. Ya. Kemudian keunggulan Unsada tadi ya, dukungan pemerintah Jepang dan organisasi multinasional, kemudian program kunjungan profesor, mendatangkan profesor-profesor yang ngampuni di bidangnya masing-masing, di teknik itu kemarin juga baru saja ada dari kunjungan dari AUTS di teknik juga, nanti Pak Adam yang akan memberikan jabaran khusus untuk itu. Kemudian bebas uang gedung dan fasilitas lengkap. Nah, ini deh adik-adik mau tetap kuliah di tengah pandemi ini masuk ke Unsada. Karena apa? Kita tidak memungut biaya gedung, biaya ujian, biaya uang pangkal dan lain sebagainya. Ada beasiswa yang melimpah yang sudah saya sampaikan tadi, dan kampusnya green environment-nya. Jadi kalian sudah dinyatakan pasti nyaman di sini karena fasilitas kita mestinya bagus dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya, Bu, kalau lokasinya sudah disebutkan tadi, strategis ada jemputan ketika nanti corona ini berakhir, kemudian tidak ada uang gedung, tidak ada uang pangkal, tidak ada uang ujian, dosen-dosen hanya ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian itu ujung-ujung, Bu, rincian biayanya gimana, Bu? Pasti itu yang ditanyakan. Ini dia.
kami paparkan. Masing-masing dari jurusan yang akan kalian ambil, minati di sini. Dari 15 program studi tadi. Kami, bagi adik-adik saat ini yang berminat untuk masuk ke Unsada, saat ini kami ada, ketika kalian ingin mendaftar di Unsada, perdana, 3 orang penanya hari ini, yang tentu saja pertanyaannya itu yang berbobot dan menarik, akan kami berikan voucher gratis 3 orang penanya untuk saat ini. Dan kami tidak akan memungut biaya pun tadi, hanya BPP pokok dan SKS. Kami ada dua waktu perkuliahan. Perkuliahan itu reguler pagi dan reguler malam. Nah, reguler pagi itu Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Kemudian yang reguler malam, Senin sampai dengan Jumat, pukul 5 sore sampai dengan pukul 10 malam. Itu pun tergantung dari jurusan masing-masing dan mata kuliah apa, berapa SKS yang kalian ambil. Untuk menyelesaikan S1 di Unsada, kalian menempuh sebanyak 144 SKS termasuk skripsi. Dan bagi adik-adik yang benar-benar mau cepat kelulus di fakultas yang kami sediakan 3,5 tahun, kalian sudah bisa menyelesaikan, dan semester berikutnya kalian sudah fokus ke skripsinya. Tentunya ini dia maps kita, lokasi kita di Jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 13450 Indonesia. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini dia kontak kami, teleponnya, ada dari klien kita, ada WhatsApp kita, ada email humasnya, ada email PMB-nya. Ini dia medsos kita. Kalian boleh lihat dan boleh di screenshot tentunya. Dan yang tidak kalah pentingnya, tanggal 22 Februari ini, secara resmi untuk adik-adik, khususnya Telesandi, dan umumnya untuk adik-adik yang baru akan mencari-cari tentang Unsada, silakan masuk ke Unsada, karena Unsada adalah tempat yang tepat bagi kalian semuanya. Demikian yang saya sampaikan. Lebih kurangnya, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Dan floor ini akan saya serahkan ke Pak Adam yang akan menjabarkan seperti apa sih Fakultas Teknik itu, dan apalagi anak-anak Telesandi itu pengen tahu nih, pengen kepo banget karena kalian adalah SMK yang hebat tentunya, ya. Demikian, silakan. Demikian saya, Ibu Puji. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lina, pemaparannya tentang Unsada yang sangat menarik tentunya ya buat adik-adik semuanya untuk mengenal lebih lanjut lagi Unsadanya. Nah, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih dari Pak Adam, Kepala Jurusan dari Teknologi Informasi. Dia akan memaparkan bagaimana masuk ke Teknologi Informasi dan kelanjutannya ke masa depannya. Oke, silakan Pak Adam. Ya, ya, terima kasih Ibu Puji dan Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Arif Budiman. Saya sebagai kaprodi dari jurusan Teknologi Informasi ya. Saya akan memaparkan mengenai apa itu profesi IT di masa depan serta yang melatar belakangi ya, kenapa kita harus belajar IT ya. Tentu karena saya di jurusan Teknologi Informasi, maka fokus pembicaraannya akan lebih ke Teknologi Informasi. Kelihatan ya, saya share screen mengenai materi profesi IT ya. Ya. Oops. Maaf. Share. So, yeah. Ya, kalau di masa saat ini tentu kita nggak lepas dari istilah yang namanya revolusi industri 4 ya. Kita sekarang sudah menginjak di revolusi 4.0 atau biasa disebut RI 4.0. Kemudian profesi-profesi apa ini yang berhubungan dengan IT di masa revolusi industri 4 ini? Ya, jadi istilah revolusi industri 4 ini muncul ketika ada di pertemuan di World Economic Forum ya, CEO-nya atau ketuanya yaitu Pak Klaus Schwab
beliau mengatakan bahwa revolusi teknologi ini akan mengaburkan lingkungan batas ya. Jadi batas-batasnya antara fisik, digital dan biologi ini akan kabur ya. Kalau dulu batasnya begitu jelas antara fisik dengan digital dan biologi, tapi sekarang sudah kabur. Loh, maksudnya gimana sih kok bisa kabur? Nah, nanti kita jelaskan setelah slide berikut ini. Jadi berbicara mengenai IT di masa depan nggak bisa lepas dari perkembangan teknologi revolusi industri. Ya. Nah, apa itu revolusi industri 4? Ya. Kita sudah tahap di industri 4.0. Nah, yang disebut industri 1.0 adalah ketika ditemukannya mesin uap. Ya. Jadi sebelum Pak James Watt menemukan mesin uap untuk menggerakkan suatu mesin, hal-hal yang berhubungan dengan produksi itu dilakukan secara manual ya, menggiling misal ya, misal menggiling gandum ya dengan teknologi apa? Sapi ya dengan alat pemutarnya, kemudian menggerakkan suatu memintal benang misalnya dengan memintal alat-alat yang bukan mesin seperti itu. Ketika ditemukannya mesin uap, maka itu hal-hal yang bersifat mekanik, yang bersifat gerak begitu ya, digantikan oleh mesin uap ya, sehingga apa sumber daya yang bersifat manusia dan hewani berkurang. Kemudian revolusi industri yang kedua itu ketika ditemukannya listrik ya, hal-hal yang bersifat digerakkan oleh tenaga uap tadi sudah digantikan oleh tenaga listrik. Kemudian industri ketiga, nah ini eranya automation. Nah, di bawah itu ada tulisan automation, computer, and electronic. Nah, ini berkembang teknologi komputer dan elektronik sudah marak ya, sehingga sudah bisa diprogram, bisa melakukan suatu otomasi. Nah, otomatis udah pasti ya, yang tadinya digerakkan oleh manusia dan sumber daya yang lain digantikan oleh mesin. Nah, ini untuk berkurang ya tenaga kerjanya. Nah, sekarang industri 4.0. Nah, di situ ada istilah cyber physical system, Internet of Things dan network. Nah, ini hampir mirip dengan industri 3, tapi ada hubungannya dengan jaringan ya. Karena memang di industri 4 ini sudah dikembangkan ya, sudah banyak berkembang mengenai teknologi jaringan. Kita kenal istilah Internet of Things ya, jaringan komputer dan sebagainya itu sudah sangat familiar sekarang ini. Nah, kemudian Pak Robert Cannon, ya, beliau seorang pakar hukum internet dan kebijakan internet, mengatakan segala sesuatu yang dapat diotomatiskan akan diotomatiskan. Ya, jadi kalau misalnya pekerjaan yang berulang-ulang, yang sifatnya sama, maka akan digantikan oleh mesin. Ya, misalnya apa? Menyapu. Ya, menyapu ruangan kan berulang-ulang ya. Berulang-ulang dari ujung sana ke ujung ke kanan ke kiri dan sebagainya digantikan oleh mesin. Kemudian apalagi contohnya, misalnya mengemas packaging dalam pabrik misalnya ya, memasukkan barang ke dalam kardus ya berulang-ulang, gitu, maka akan digantikan oleh mesin ya, mesin packaging. Jadi ini yang disebut segala sesuatu yang dapat diotomatiskan akan diotomatiskan, artinya akan digantikan oleh mesin. Nah, kemudian kalau bicara mengenai revolusi industri 4, maka tidak bisa lepas dari yang namanya IoT ya, Internet of Thing ya, Internet of Thing ya, ada istilah lain namanya ada Internet M2M atau machine to machine ya, artinya komunikasi mesin dengan mesin. Jadi komunikasi itu sudah tidak hanya orang dengan mesin atau mesin dengan orang ya, tapi mesin dengan mesin pun juga bicara, bisa berkomunikasi. Nah, caranya gimana? Ya, Anda belajar di bidang IT atau ilmu komputer. Nah, sejarahnya secara singkat, istilah IoT ini dikenalkan oleh Pak Kevin Ashton. Ya, dia waktu itu berpikir bagaimana caranya supaya ada suatu objek yang bisa dikenali dengan secara otomatis ya. Nah, maka dia mengenalkan yang namanya konsep RFID. RFID ini singkatan dari Radio Frequency Identification. Nah, jadi ada suatu alat diberi suatu tag ya, tag itu kayak penanda ya, stiker, entah bentuknya stiker atau mungkin kancing dan sebagainya,
ketika dia dilewatkan ke dalam suatu terminal tertentu atau tempat tertentu, dia akan memancarkan suatu gelombang elektromagnetik dan dikenali, ya, tidak hanya mengirim dan menerima, tapi dikenali ini punya siapa, ini untuk apa, dan sebagainya. Nah, RFID ini banyak digunakan kalau Anda misalnya ke mall-mall, ya, ke Matahari dan sebagainya, Anda beli sepatu misalnya, ya, sepatu itu pasti ada kayak alat sebesar jempol yang warnanya putih-putih krem gitu, ya, kalau di kasir baru dilepas gitu, ya. Nah, itu salah satu alat untuk konsep RFID. Nah, kalau keluar dari mall kemudian alatnya masih nempel, apa yang terjadi? Ya, ketika lewat pintunya, ya, dia akan bunyi gitu, ya. Gitu. Ya, pada intinya adalah objek akan diberikan suatu penanda sehingga bisa dikenali dan bisa diidentifikasi. Nah, IoT ini semakin tumbuh, semakin berkembang konsepnya, didukung dengan pertumbuhan smartphone, ya, dan tabletnya. Sekarang HP tidak hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS saja, tetapi juga bisa untuk memutar film, ya, untuk aplikasi multimedia, bahkan mengontrol sesuatu, ya, mengendalikan sesuatu, gitu. Nah, ini secara statistik, ya, penggunaan gadget, ya, dari tahun 2003 sampai dengan 2010, nah, kita bisa melihat ternyata di tahun 2020 ini connected device, ini saya bisa kelihatan, ya, kursornya, ya. Nah, yang paling atas ini adalah penduduk dunia, ya, tahun 2020 diperkirakan 7,6 miliar. Perangkat yang terhubung, ya, yang saling terhubung itu adalah 50 miliar. Artinya lebih banyak daripada penduduk dunia. Kemudian perangkat per person atau gadget itu hampir menyamai banyaknya jumlah penduduk dunia, 6,58. Nah, ini tentu suatu peluang, ya, peluang yang sangat bagus untuk para programmer tentunya di bidang mobile application, kemudian IoT engineering, network engineering, dan sebagainya untuk mengembangkan karir di bidang teknologi informasi. Ya, ini yang tadi, ya. Ah, penggunaannya ini salah satunya, ya. Nah, sekarang waktu RFID itu tahun 99, ya. Sekarang tentu tidak hanya RFID, tapi juga sensor. Kalau Anda perhatikan smartphone Anda, ya, terutama yang berbasis Android, itu sensornya kan macam-macam. Ada sensor akselerometer, ada gravimeter, ya. Ada sensor cahaya, ya. Sensor cahaya supaya dia bisa menampilkan layarnya gelap terangnya sesuai dengan kondisi lingkungan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya untuk mengenali suatu keadaan tidak selalu harus dengan RFID. Nah, tapi digantikan dengan sensor, ya. Ini sensor ini anggaplah ini sebagai pengindra, ya. Kalau manusia punya 5 sensor, ya, bisa melihat, bisa mendengar, merasa dan sebagainya, maka alat pun juga memiliki sensor. Supaya apa? Supaya bisa mengenali lingkungannya. Nah, contohnya ini, ya. Ada orang ini yang di bawah. Di sini ada sensor ECG, kemudian ada sensor kan dalam tubuhnya, kemudian dikontrol oleh gadget, ya, kontrol oleh gadget. Nah, artinya apa? Masukan-masukan atau input-input dari sensor diolah ke dalam gadget tersebut atau smartphone ini, kemudian hasil analisanya atau hasil pengumpulan data sensornya dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi. Ya, ini ada 3G, ada 4G atau WiFi, ya, macam-macam, terserah, pokoknya melalui jaringan telekomunikasi. Diterima oleh base station, dikirimkan ke internet. Nah, dari internet bisa disebarkan kemana saja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa teknologi informasi sekarang tidak sebatas belajar programming, ya, tapi juga belajar jaringan komputer, belajar mengenai telekomunikasi, ya. Nah, di Telesandi kan ada peminatan switching juga, ya, telekomunikasi. Nah, itu kalau sekarang itu sudah dengan ilmu komputer itu sudah saudaraan, ya. Kalau dulu memang jaraknya masih jauh, tapi sekarang mau nggak mau, ya, yang belajar ilmu komputer pasti belajar telekomunikasi. Kalau yang belajar telekomunikasi pun, ya, di teknik elektro telkom misalnya,
secara tidak langsung pasti pun juga harus belajar mengenai hal-hal yang bersifat IT. Karena ya memang kebutuhannya seperti itu. Ya, ya ini penggunaan Internet of Things ya, secara luas. Nah, contoh yang lain, pertanian masa depan. Ini gambarnya seperti apa ini? Kayak game yang di farming itu ya. Nah, di sini ada drone ya. Drone-nya untuk apa? Untuk menyebarkan anti hama atau pupuk cair misalnya ya. Kemudian traktornya bisa dikendalikan oleh apa ini? Oleh pemiliknya yang tidak ada di dalam tapi di sini di rumah ya. Ini mengendalikan traktor. Namanya smart traktor. Traktornya tidak bakal nabrak ya. Karena ada sensornya di sini. Ya, begitu mau nabrak dia berhenti atau berbelok seperti itu. Kemudian ada texting cow. Oh. Cow ini sapi ya. Sapi diberi sensor. Oh, sensornya bagaimana ya? Suhu tubuhnya dan sebagainya ya. Sehingga bisa diketahui kondisi sapi ini di control room ini di sini. Dan seterusnya itu penggunaan teknologi. Nah, tapi di balik kemudahan-kemudahan revolusi industri tadi juga ada dampaknya ya. Nah, apa itu? Dampaknya adalah sesuatu hal yang mengganggu atau disruptif. Nah, disruptif ini namanya mengganggu ya. Enggak apa-apa ya, kita belajar dikit-dikit mengenai istilah-istilah baru ya. Anda kan sudah mau lulus sekolah ya. Disruptif ini gangguan ya, mengganggu. Nah, disruptive innovation berarti penemuan yang akan mengganggu kondisi yang sudah aman begitu ya. Dia bisa menciptakan pasar baru atau bisa membuat suatu teknologi baru atau layanan baru sehingga akan memunculkan konsumen yang berbeda, konsumen baru. Contohnya apa sih? Nah, contohnya ini Gojek. Dulu kita nggak pernah berpikir kalau kita naik ojek itu akan dimudahkan dengan yang namanya smartphone, ya. Nggak pernah berpikir kalau kita bisa pesen melalui HP, kemudian bisa keluar tarifnya, ya, jaraknya, jarak efektif yang ditempuh berapa kilo dan sebagainya. Tapi karena adanya teknologi, maka munculnya Gojek ini akan memudahkan konsumen ya menggunakan model layanan ojek. Kemudian Netflix. Nah, Netflix ini layanan film yang berbayar dan sesuai dengan keinginan ya. Anda senangnya apa itu yang Anda lihat begitu. Begitu juga Skype. Nah, ketika Anda masih kecil dulu, teleponnya masih pakai telepon PSTN atau telepon kabel atau telepon umum ya. Atau di rumah mungkin ada teleponnya apa itu? Telkom ya, seperti itulah ya. Tapi sekarang sudah ada teknologi Skype, bahkan WhatsApp pun juga bisa video call lintas negara pula seperti itu. Atau Airbnb, ini merupakan layanan untuk penginapan ya. Jadi Anda punya rumah didaftarkan ke Airbnb untuk bisa disewakan. Nah, jadi Anda nggak mesti harus punya hotel untuk menjadi pengusaha penginapan. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Ya ini karena berkat teknologi ya. Nah, tantangannya ya seperti ini. Nah, ini pasti di awal seperti ini ya, ada gangguan ya, terganggu ya, yang tadinya nyaman ya, taksi Bluebird misalnya atau taksi yang secara de facto sudah nyaman begitu, ternyata ada layanan yang tiap orang bisa memesan ya, tahu harganya pula ya, tahu rutenya dan sebagainya. Nah, tetapi disruptif tadi, gangguan tadi juga memunculkan peluang baru ya, di sini contohnya ya, yang tadinya guru atau dosen mengajar di kelas maka bisa tergantikan oleh teknologi dengan menggunakan apa ini, sistem e-learning ya. Nah, ini zaman dulu atau tahun-tahun sebelum pandemi ini untuk mengadakan suatu e-learning ini sulitnya setengah mati ya, tapi setelah ada pandemi mau nggak mau ya, nah, akhirnya semua terbuka mengenai penggunaan alat-alat atau tool-tool yang berkaitan dengan e-learning ya. Ada Moodle ya, ada Google Classroom dan sebagainya. Ya, ini contoh untuk e-learning ya, layanan baru. Anda kalau ingin belajar programming misalnya
bisa pesan kelas misalnya di misalnya ini bukan sponsor ya, ini hanya contoh saja, ini kebetulan saya dapat di internetnya, contohnya Pintar ya, ada Pintar, ada di coding, ada apa lagi, banyak sekali, ada banyak ya, di baik yang gratis maupun yang berbayar gitu. Ya, ini contoh yang lain, decoding ya, decoding. Nah, Anda bisa milih di sini, mau belajar business intelligence analis, oh ada kursusnya. Mau belajar ethical hacking from scratch, ada kursusnya ya. Yang dasar-dasar ini biasanya gratis-gratis ya. Nah, kemudian efek yang lain adalah tentu dengan adanya RI4 tadi atau revolusi industri, itu ada beberapa profesi yang hilang. Yaitu contohnya apa? Travel agent. Travel agent udah nggak perlu ada. Kenapa? Karena setiap orang sudah bisa jadi travel agent di HP Anda. Contohnya apa? Anda punya Traveloka ya. Anda punya aplikasi pergi-pergi dan sebagainya. Kemudian fast food cook. Nah, GoFood. Nah, Anda malas memasak, pesan saja lewat GoFood ya. Atau mail carrier, pengirim apa itu? Surat ya. Postman. Sekarang sudah jarang sekali orang mengirim surat. Tapi ngirimnya apa? Ngirimnya email, WA, ya, message atau pesan melalui WA. Kemudian bank teller. Tergantikan oleh apa? ATM. Bahkan ATM sekarang sudah bisa untuk menabung ya. Ada ATM yang bisa untuk ambil uang, ada juga yang kita menaruh uang sudah masuk ke dalam tabungan kita. Nah, ini dari sumber www.karieradik.com. Kemudian dari CNBC, ada juga 7 pekerjaan ini bakal digantikan robotnya. Ini menurut CNBC Indonesia. Ada sopir ya. Ini kalau ada mobil yang otomatis ya, yang sekarang banyak pabrikasi atau produsen mobil sedang mengembangkan suatu mobil yang autonomous ya. Yang otomatis bisa berjalan sendiri. Ini tentu kalau itu sudah menjadi hal yang umum, maka sopir ini pun akan menjadi tidak ada ya. Analis keuangan, tenaga kesehatan, ya misalnya Anda sakit, Anda nggak perlu lagi ke dokter, tapi ke mana? Ke gadget ya, tanya, masukkan penyakit Anda, apakah pilek? Ya. Apakah hidung mampet, ya. Apakah pusing? Tidak. Tenggorokan gatal, ya. Nanti akan keluar. Akan keluar penyakitnya dan obatnya. Ini contoh ilustrasi yang mudah ya. Kemudian buruh bangunan dan pekerjaan akan digantikan oleh robot. Profesi baru yang lain yang berhubungan dengan IT, ini adalah ada social media specialist, content writer, data analis, UI, UX engineer, dan sebagainya. Kalau Anda suka lebih kuat di otak kanan, suka desain, ya, tapi ingin pergi bidang IT, ya bisa menjadi UI, UX engineer. Bagaimana membuat antarmuka yang bagus, ya. Atau data analis, Anda senang menganalisa data, Anda bisa jadi data analis atau data science. Kemudian profesi baru yang muncul adalah virtual reality engineer ya. Nah, ini di sebelah kiri ada gambar sedang menggunakan apa itu? Oculus ya. Ada Internet of Things arsitektur, ada blockchain engineer, machine learning specialist dan sebagainya. Jadi profesi di bidang IT tidak melulu tidak selalu harus programmer, IT support ya, networking, jaringan admin dan sebagainya. Tidak ya, tapi sangat luas ya, tergantung bidang-bidang apa yang diinginkan. Tapi yang penting ketika Anda bersekolah, mengambil suatu pilihan suatu studi di suatu perguruan tinggi atau sekolah lanjutan, yang penting didorong oleh keinginan Anda untuk maju dan passion Anda ya. Anda senang di mana? Oh, saya senang di komputer. Ya sudah, belajar komputer yang tekun. Oh, saya senang di akuntansi. Ya sudah, Anda belajar akuntansi yang tekun. Tapi jangan lupa, tetap belajar IT ya. Karena Anda juga sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya IT.
bahkan profesi lain ya yang tidak ada hubungannya dengan dunia IT pun ada ya. Contohnya apa? Influencer. Nah, ini contohnya ada dari IG, kemudian bahkan artis pun juga harus melek teknologi. Yang tadinya ini misalnya Mr. Deddy muncul di televisi dalam kondisi pandemi, mau nggak mau dia harus open mind ya, mendekati teknologi IT. Nah, akhirnya dia punya channel tersendirinya dan subscribernya luar biasa ya, dalam waktu yang tidak begitu lama sudah sekian juta. Nah, job are changing, not disappearing. Jadi sebetulnya pekerjaan itu adalah berubah ya, tidak hilang, tetap ada. Suatu misal petani ya, petani tadi di awal sudah digantikan oleh teknologi dan sebagainya. Bukan petaninya yang hilang, tetapi dia akan berubah peran ya, menjadi yang mengontrol, yang memonitor, yang mendesain dan sebagainya seperti itu. Tentu keahliannya pun juga harus di upgrade ya. Ya, kira-kira itu gambaran mengenai bagaimana profesi IT di masa depan. Kemudian bagaimana memilih jurusan di bidang ilmu komputer? Ya, sebelum masuk ke jurusan teknologi informasi, maka saya akan menjelaskan dulu apa sih perbedaan antara sistem informasi, kemudian ada informatika, ya, ada teknik komputer, kemudian ada ilmu komputer dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi kurikulum ilmu komputer saya menyebutnya ilmu komputer saja ya, supaya lebih umum ya, ilmu komputer, ilmu yang berhubungan dengan komputer di jurusan komputer. Kurikulum ilmu komputer di Indonesia itu mengacu kepada ACM ya, Association Computer Machinery ya. Jadi merupakan suatu perkumpulan ahli-ahli komputer di seluruh dunia. Mereka menyusun suatu kurikulum, kemudian merumuskan ya, merumuskan dan ini hasilnya. Nah, ini CE ya, Computer Engineering, teknik komputer. Yang area abu-abu ini yang dipelajari. Yang di bawahnya ini adalah topiknya, semakin ke kanan semakin aplikatif, semakin ke kiri semakin teoritis. Yang ke atas dan ke bawah ini bidangnya ya. Di sini ada apa? Komputer hardware, sistem infrastruktur, software metode, aplikasi teknologi dan organisasi isu dan information system. Yang ini teorinya, ini aplikasinya. Semakin ke kiri konsep atau teori, semakin ke kanan aplikasinya. Nah, sekarang komputer engineering atau teknik komputer, apa bedanya dengan jurusan yang lain? Dari sehingga tahu apa perbedaan di masing-masing jurusan yang masih dalam lingkup ilmu komputer. Komputer engineering atau teknik komputer itu bobot pengajarannya. Nah, yang abu-abu ini bobot pengajarannya ya. Dia diajari mengenai sistem infrastruktur. Diajari mengenai komputer hardware dan arsitektur. Duanya ya, diajari dari teori sampai aplikasi. Kemudian belajar juga mengenai software metodologi dan teknologi, cara program ya, memprogramnya dan sebagainya, programming dan sebagainya diajarkan. Tapi tidak sebanyak komputer hardware dan arsitektur. Kenapa? Karena dia teknik komputer ya, lebih banyak hardware. Apakah dia diajari hal-hal yang bersifat sistem informasi? Tidak, karena dia lebih fokus di teknik komputer. Kenapa kok diajari pemrograman padahal dia fokusnya di komputer hardware? Karena kadangkala dalam hardware pun juga perlu pemrograman. Seperti yang tadi ketika Anda membuat aplikasi yang mengendalikan traktor, nah, traktornya harus ada komputernya kan, nah, kemudian juga harus ada programnya supaya bisa dikendalikan. Nah, maka itulah kenapa juga belajar mengenai software method and teknologi. Kemudian CS, computer science. Nah, ini ilmu komputer ya kalau diartikannya. Dia belajar komputer hardware? Ya, tapi tidak banyak. Ya, ini ada garis batasnya, tapi batasnya ada di bawah belajar dikit ya. Kenapa? Karena dia harus tahu mengenai apa itu RAM, apa itu memori, apa itu hard disk ya, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya. Ya, meskipun tidak sedalam
meskipun tidak sedalam computer engineering tadi, teknik informatika. Tapi dia belajar mengenai sistem infrastruktur, mengenai software method dan aplikasi teknologi. Nah, ini di area teoritis dan aplikasi. Dia tidak Assalamualaikum belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia tidak belajar mengenai sistem informasi. Ya, itu computer science ya. Nah, computer science ini kalau di Indonesia biasa disebut teknik informatika atau informatika, informatik saja, atau ilmu komputer ya. Jadi kalau ada jurusan ilmu komputer, nah ini fokus pembelajarannya ada di sini. Ya, kemudian IS, Information System. IS apakah dia belajar hardware? Nah, tidak ya. Dia tidak belajar hardware. Tidak juga belajar mengenai sistem infrastruktur, tetapi sedikit diajarkan untuk penerapannya. Misalnya bagaimana menginstalasi jaringan komputer ya, atau menginstalasi WiFi dan sebagainya. Dia perlu tahu itu ya. Karena nanti supaya kalau misalnya ada yang bertanya masalah hardware di bidang SI, ya dia harus bisa menjawab. Kemudian software method dan teknologi juga diajarkan ya, terapannya ya, penerapan. Kenapa? Karena dia juga merancang sistem informasi, juga harus tahu mengenai programnya. Kemudian dia banyak belajar mengenai isu organisasi dan information system. Bagaimana penggunaan teknologi informasi ke dalam dunia bisnis, nah, misalnya apa sih yang diperlukan dalam dunia bisnis itu atau di institusi untuk IT-nya ya, yang diperlukan apa? Mungkin sistem pendukung keputusannya ya, mungkin sistem informasi manajemen dan sebagainya. Nah, IT, ya ini teknologi informasi. Ini lebih banyak ke infrastruktur ya, lebih banyak ke layer atau bagian aplikasi deployment ini aplikasi. Komputer hardware tidak diajarkan, dia lebih banyak diajarkan di keempat di atas, tapi untuk aplikasinya, ya, aplikasi penggunaannya. Ya. Pemrograman juga diajarkan. Kemudian software engineering, nah ini kalau yang Anda ingin fokus belajar programming, Anda bisa mengambil di jurusan software engineering. Nah, kadangkala di Indonesia istilah jurusan teknik informatika pun juga ada penguatan di bidang software engineering. Nah, contohnya di Unsada, jurusannya kami perkuat di sistem software engineering dan jaringan komputer. Gitu. Ini termasuk database juga ya, software engineering. Gitu. Jadi dia belajar banyak mengenai metodologi software-nya dan teknologi yang digunakan dari konsep sampai dengan aplikasi. Ya, kemudian saya perkenalkan dosen di jurusan teknologi informasi. Dosennya ada 11 dari lulusan alumni dari kampus yang ternama ya. Dua ibu di depan ini sedang S3 ya. Ya, semoga segera lulus ya. Ya, kemudian kegiatan mahasiswa di teknologi informasi ada Genesis program ya. Tadi yang dikatakan oleh Ibu Lina ada beasiswa, kemudian ada program-program pertukaran mahasiswa ke Jepang dan sebagainya. Genesis program ini hampir tiap tahun kita ikuti dan alhamdulillah di teknologi informasi mahasiswanya selalu banyak yang lolos gitu ya untuk ikut ya. Kemudian ada Japan Science Program 2017, ini foto di tahun 2017, sebelumnya juga sudah ada. Kemudian ada juga salah satu siswa kami yang terpilih menjadi Google Developer Student Group, ya, ini mewakili perguruan tinggi IT, jadi ini seluruh Indonesia ya. Kemudian ada juara satu hackathon hacker ya, lomba hacking lah ya, juara satu. Dan juga ada program magang BUMN. Nah, ini di kampus Unsada ini sudah kerjasama dengan forum SDM yang diantaranya salah satu programnya adalah penempatan magang untuk
mahasiswa yang terpilih ya. Ya tentu kalau terpilih itu ya ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi gitu. Ya, bagaimana dengan alumninya? Nah, ini alumninya ada yang jadi UI UX designer ya, ada yang jadi full stack, ada yang jadi di HRD ya, di Indosat, ada yang jadi mobile developer. Ada juga yang di bidang IoT ya. Ini contohnya Abdul Jabbar Hakim ini dulu skripsinya mengenai IoT di tahun 2013. Nah, sekarang dia jadi software engineer masalah Internet of Things. Ya, banyak sekali ya, saya tidak bisa memunculkan di sini karena memang banyak ya. Ya, saya kira dari saya itu saja. Mungkin akan lebih baik kalau ada sesi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam atas pemaparannya tentang teknologi informasi. Ya, betapa pentingnya teknologi pada saat ini ya, apalagi perubahan zaman yang mengharuskan kita untuk selalu belajar dan belajar. Nah, untuk adik-adik yang kami cintai, silakan untuk bertanya dan di kolom chat di situ juga ada absen, silakan isi absennya untuk keperluan sertifikat tentunya ya. Nah, untuk adik-adik sekarang kita buka pertanyaan. Silakan. Silakan adik-adik. Mungkin dari Pak Acil ya. Ya, boleh di chat dari... juga enggak apa-apa ya. Pertanyaan lewat chat ya. Juga boleh. Boleh, silakan. Pak Acil ada, Pak Acil. Oh ya, di sini juga ada Ibu Nur Sakinah Khodijah ya Bu ya. Selamat ya, datang Pak. Ibu. Silakan mungkin memberi masukan atau komentar dari Telesandi untuk Unsada. Kami persilakan. Buat adik-adiknya, bagi yang ingin mendaftar di tanggal 22 Februari, kami memberikan voucher free pendaftaran. Ya, free pendaftaran untuk 5 pendaftar pertama. Ibu guru ada yang mau bertanya dari Telesandi? Adik-adik yang mau bertanya langsung atau chat dibacakan aja mungkin boleh, silakan kalau yang ingin chat ya pertanyaan. Belum ada yang chat. Ayo adik ini untuk 3 orang yang bertanya akan kami berikan free pendaftaran kuliah di Unsada. Lumayan loh, Rp350.000. Iya, sambil menunggu Pak Adam, mungkin teman-teman dari Sandi penasaran kalau di Fakultas Teknologi teknik khususnya di provinsi yang dimotori oleh Pak Adam. Kira-kira lama nggak sih lulus itu? Aku terus kalau lulus dari situ susah nggak cari kerjaannya? Karena siapakah lulusan dari situ Pak Adam? Jadi mungkin mau bertanya nih. Jadi mungkin sungkan Pak. Saya wakilnya. Silakan Pak Adam. Iya, baik. Ya. Kalau kita belajar dengan tekun ya, sesuai dengan kesukaan kita, dengan semangat yang tinggi ya, dengan passion, insya Allah yang saya lihat ya, yang saya amati ya, biasanya mahasiswa kami di semester 5 atau 6 itu mereka sudah punya proyek atau bekerja di luar gitu.
gitu. Itu yang saya lihat gitu ya. Jadi sebelum lulus atau sebelum wisuda mereka rata-rata sudah bekerja. Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya, harus tekun belajar dan harus banyak bergaul. Nah, Unsada sendiri juga memfasilitasi ya dengan cara apa? Ya magang BUMN tadi ya. Hampir semua lulusan yang pernah magang BUMN, dia pasti ketarik di situ. Ditarik ya sama BUMN tersebut untuk menjadi karyawannya. Seperti itu. Jadi memang kami ada 146 SKS, itu bisa diselesaikan dalam waktu yang paling cepat 3,5 ya, paling cepat itu ya. Kalau yang standar sesuai kurikulum adalah 4 tahun gitu, atau 8 semester. Tapi rata-rata mahasiswa kami sekitar 5 tahun, karena dia harus mengerjakan skripsi. Ya. Kemudian ada juga yang kadang keasikan bekerja dan sebagainya. Tetapi ya saya hanya berpesan, ya kalau adik-adik ingin kuliah dengan tekun, ya pasti insya Allah hasilnya akan baik. Saya nggak ingin bicara banyak, tapi silakan dilihat dari alumni tadi ya, di LinkedIn ya, saya melihatnya di LinkedIn, mereka alumni-alumni TIF tadi, ya rata-rata sebelum lulus mereka sudah bekerja. Gitu. Ya. Saya kira itu Bu Lina. Ya, Pak Adam. Mungkin naik lagi nih sambil ada di sambil menarikkan yang ada di juga. Kalau masuk di teknologi informasi tadi, Pak. Kita tuh ngambilnya kuliahnya reguler malam. Karena kan belum ada kelas karyawan nih. Berarti kita reguler malam itu kan biasanya anak SMK nih, apalagi anak Telesandi kan siap pakai juga nih Pak SMK. Sekolah siap pakai misalnya lulusan situ. Kita tuh mau tetap mau kerja nih Pak Adam, tapi kita mau kuliah juga. Bagaimana cara ngatur waktunya dan apakah pengajaran di reguler pagi dan malam itu sama pemberlakuannya dan apakah pembelajarannya pagi dan malam itu sehingga lulusnya itu sama-sama siap pakai nantinya gitu Pak Adam. Ya. Kami tidak membedakan secara kualitas pengajarannya dengan kelas pagi atau kelas malam ya. Jadi yang karyawan pun juga bisa belajar di waktu yang di jadwal malam ya. Dengan kualitas pengajaran yang sama dengan yang pagi. Ya tentu kalau yang bekerja paginya, kuliahnya malam ya otomatis ya effortnya atau semangatnya harus semakin lebih besar ya. Karena kan dia harus mengalahkan rasa capeknya dan rasa malasnya ya. Setelah pulang kerja kan biasanya, wah ini pulang kerja enaknya tidur nih, tapi saya harus kuliah. Itu ya, jadi harus semangatnya harus semakin lebih tinggi ya, seperti itu. Pak Adam, udah ada yang bertanya nih di chat nih dari Dika. Pak Adam, di jurusan teknologi informasi itu apa saja yang dipelajari lebih dalam? Silakan Pak. Oh ya baik. Di teknologi informasi fokusnya di pemrograman dan jaringan. Di pemrograman itu ada networking, itu kami sudah bekerja sama juga dengan Cisco Academy, jadi mata kuliahnya Jarkom itu juga mengacu ke dalam kurikulumnya Cisco Academy. Kemudian ada mata kuliah IT esensial ya, yang di semester 1 ya. Jadi semester 1 itu juga berafiliasi juga ke dalam Cisco Academy juga, yang namanya mata kuliah PTI tapi afiliasinya ke IT esensial gitu. Jadi harapannya nanti ketika lulus juga punya sertifikasi apa itu yang setara lah ya dengan sertifikasi industri. Kemudian apa yang dipelajari lebih dalam ya di samping jaringan juga pemrograman, karena memang sejak awal kami fokusnya ada di situ. Meski demikian juga tidak lepas dari pelajaran-pelajaran lain yang berhubungan, misalnya mobile computing ya. Teknologi IoT ya, ada mata kuliah pilihan untuk teknologi IoT, kemudian ada mobile computing ya, bagaimana kita membuat aplikasi yang berbasis mobile ya, di Android seperti itu. Pemrograman berbasis web ya, seperti itu. Jadi memang di S1 kita
belajar banyak yang umum, tapi ada juga sisi-sisi yang spesifik, yaitu di software engineering. Ya, seperti itu Bu Lina. Ya, Pak Adam, saya di Telesandi ini kan macam banget nih jurusan-jurusannya. Bukan hanya dari jaringan, sistem jaringan dan lain sebagainya, TKJ gitu kan, RPL gitu. Nah, kalau mami di luar itu yang tidak menguasai misalnya belum pernah mempelajari tentang ke-IT-an gitu loh, kekomputeran, misalnya dari teknik mana gitu yang satu lagi di jurusan Telesandi ini, apa bisa masuk dan bisa berbaur apa memang bagaimana nanti adaptasinya Pak? Ya, ya memang kalau sekolah di S1 kan nggak mesti harus pinter duluan ya. Namanya juga mau sekolah mau pinter ya, otomatis kondisinya dari tidak tahu pengennya menjadi tahu. Maka hal-hal yang dasar pun juga kita ajarkan. Jadi kita tidak memandang sudah pinter, oh ada yang sudah pinter programming bahasa ini, ada yang sudah pinter jaringan ini, enggak. Tapi ketika di semester 1, semua diajarkan secara basic. Jadi startnya sama. Ya meskipun ya kami senang juga kalau mahasiswa masuk sudah pinter tuh, ya kami juga sudah senang. Tapi bagi yang dulunya di SMA atau di SMK bukan mengambil peminatan untuk bidang komputer, jangan khawatir ya, karena di semester 1 itu diajarkan hal-hal yang bersifat dasar. Baik itu matematikanya maupun keilmuan komputernya, misalnya pemrograman. Ya, makanya ada mata kuliah yang namanya IT esensial tadi ya, PTI. Ada mata kuliah yang kalkulus, ya basic-basic atau dasar-dasar matematika dan sebagainya. Karena dalam pemrograman pun nanti juga diperlukan yang bersifat matematika, ya seperti itu. Jadi arahannya adalah membuat program yang smart program, ya bukan program yang sekedar apa itu, memasukkan data kemudian keluar laporannya, tidak, tapi ada algoritma-algoritma yang memang membutuhkan mata kuliah pendukung ya, seperti matematika, kalkulus, aljabar linear, kemudian data mining dan sebagainya. Jadi ada metode tertentu dalam program yang ingin dikembangkan gitu, atau software yang ingin dikembangkan. Ya, gitu. Kira-kira. Jadi kita mulai dari nol ya, di awal ya. mulai dari awal maksudnya. Gitu belinya. Oh ya, di sini ada dari Sadam Al-Aziz ya. Pak Adam, untuk era sekarang lebih dibutuhkan mana? Di dunia kerja antara informatika atau sistem informasi? Ini pertanyaan yang saya nggak berani menjawab secara pasti ya. Tapi sama-sama dibutuhkan, karena untuk membuat software, membuat sistem software juga diperlukan orang-orang yang pintar di bidang sistem informasi, analisa ya, menganalisa dan desain. Suatu misal, Anda ingin membuat sistem informasi akademik atau sistem informasi di perusahaan tertentu, maka yang bagian sistem informasi atau analis ini harus bisa merancang penggunanya siapa ya, bagaimana penyajian informasinya seperti apa, arsitektur sistemnya bagaimana dan sebagainya. Ya, kebutuhannya bagaimana? Nah, itu domainnya di sistem informasi. Kemudian untuk teknis pemrogramannya ya developer yang mengembangkan ya. Kemudian juga ilmu teknologi informasi yang lain adalah infrastrukturnya. Ini mau disampaikan melalui apa? Melalui jaringan internet kah? Kalau melalui jaringan internet di kantor tersebut mau menggunakan LAN atau mau menggunakan WiFi? Jaringan kabel pun juga macam-macam, mau menggunakan fiber optik atau apa mau menggunakan kabel LAN biasa ya, seperti itu ya. Jadi memang saling mendukung gitu. Jadi menurut saya ini ya sama-sama dibutuhkan ya gitu. Hanya fokusnya kalau misalnya di informatika biasanya yang sedang tren saat ini adalah mobile app, kemudian IoT ya, Internet of Things, kemudian pemrograman hardware. Nah, itu yang harus kita kembangkan lebih jauh gitu. Kita kembangkan lagi ya Anda belajarnya. Jadi tidak melulu belajar mengenai masalah pemrograman yang biasa-biasa saja gitu. Nah, sekarang sedang tren tadi dilihat apa tadi? Secara statistik ya, pengguna HP yang banyak sekali ya, itu sudah membuka peluang sebagai mobile developer gitu ya. Nah, untuk bisa belajar menjadi programming
atau mobil developer kan biasanya adanya di informatika gitu. Ya, kira-kira begitu, Sadam. Ya, ada lagi nggak ya? Saya lihat dulu. Oh, belum. Kemudian, ya, tambahan ya buat Sadam. Ya. Ilmu komputer ini ilmu yang unik ya. Siapa saja bisa belajar loh ya. Meskipun dia tidak harus belajar atau kuliah di bidang IT. Kenapa? Karena ilmunya sedemikian terbuka. Anda mau belajar programming dari mana saja bisa, ya. Gitu. Nah, hanya kalau di kampus kan lebih diarahkan ilmu-ilmu apa yang menjadi pendukung maka dia diajarkan. Ada lagi nih Pak Adam. Oh iya. Dari Adam Setiaji. Pak Adam fokusnya teknologi informasi sama sistem informasi itu apa? Ya. Tadi di slide sudah dijelaskan ya. Boleh saya share screen lagi ya? Biar lebih ini ya. Share screen mana tadi? Nah, sistem informasi dan informatika. Yang berbeda adalah mana tadi? Oh, ini dia SI. Nah, bobot belajarnya. Banyakkan mana belajarnya gitu ya. Kalau sistem informasi dia banyak belajar mengenai bagaimana menganalisa dan membuat suatu software ya, analisa bisnis. Jadi untuk membuat suatu sistem atau sistem software juga harus dianalisa dulu ya. Supaya lebih berdaya guna nantinya ketika sudah jadi suatu misal tadi contohnya sistem informasi akademik di kampus misalnya harus di analisa siapa penggunanya, laporannya diberikan kepada siapa, kemudian cara kerjanya bagaimana, prosedur-prosedurnya bagaimana ya, untuk menginputkan data bagaimana dan sebagainya. Nah ini di level-level atau di tahap-tahap awal pembangunan suatu sistem informasi itu disinilah peran dari jurusan sistem information atau information system. Jadi lebih banyak belajar di bidang ini, ya organisasi isu dan aplikasi teknologi. Meskipun pemrogramannya juga diajarkan ya, tapi tidak sebanyak yang informatika tadi atau software engineering. Nah, sekarang kita lihat di software engineering. Di sini diajarkan juga mengenai analisa sistem ya di atas ini. Kenapa? Karena dalam mengembangkan suatu sistem software juga kadang kala cara berpikir atau mindset-nya itu harus tahu dulu ya penggunanya siapa ya, bagaimana mereka berinteraksi dan sebagainya. Diajarkan mengenai bobot pembelajarannya lebih banyak belajar mengenai software metodologi, ya, teknologinya ya. Kalau mobil app menggunakan teknologi apa misalnya, apakah Flutter kah atau React kah dan sebagainya itu diajarkan sini. Kemudian infrastruktur dia juga belajar. Ya, jadi lebih kepada bobot belajarnya gitu. Banyakkan mana dia belajar di bidang itu ya. Itu fokusnya tentunya ini fokus belajarnya ya. Kalau bahasa umumnya, bahasa mudahnya kalau yang informatika gampangnya yang membuat software. Nah, kalau yang sistem informasi yang menganalisa dan merancang. Nah, itu bahasa umumnya ya. Mudahnya seperti itu. Detailnya yang tadi ya, yang dijelaskan mengenai bobot pembelajarannya tadi. Nah, itu berpengaruh terhadap mata kuliahnya ya. Tentu di sistem informasi nggak ada mata kuliah matematika karena memang tidak perlu ya. Tapi di informatika atau di teknologi informasi perlu gitu. Kenapa? Karena itu digunakan untuk mengembangkan suatu software gitu ya. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dari siapa? Adam Setiaji. Silakan kalau ada lagi boleh bertanya. Dari guru-gurunya mungkin ada? Bapak Ibu guru?
Pak Acil, silakan. Pak Acil, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan kepada kami dari Universitas Dharma Persada atau dengan Ibu Ina ya? Kami persilakan. Ya, saya kami kira cukup ya untuk pengetahuan dari jurusan Teknologi Informasi dan juga dari Ibu Lina Unsada khususnya. Nah, bagi adik-adik yang ingin melanjutkan di Unsada atau ingin bertanya-tanya tentang Unsada, bisa datang langsung nanti pada saat tanggal 22 dengan protokol kesehatan. Oh, ini ada lagi ya. Bu, Pak, bedanya sastra Inggris sama bahasa Inggris tuh apa? Mungkin dari Bu Lina bisa menjelaskan? Silakan. Makanya dinanya apa nih? Beda sastra Inggris. Nah, adik-adik nih, sastra Inggris ya, saya sampaikan. Sastra Inggris yaitu mempelajari tentang budaya, kesusastraannya, bagaimana pengajarannya. Jadi kalian bisa menjadi interpreter, bisa jadi translator, bisa ngajar di SMA, di SMK, tapi di universitas tidak ya. Karena universitas itu punya harus S2 gitu minimalnya gitu. Nah, kemudian kalian itu bisa menggoyang cewek itu bisa jadi sekretaris, administrasi, ya. Jadi get to atau gitu ya, segala macam. Jadi itu sastra Inggris itu kalian mempelajarin semuanya. Tapi kalau D3 kalian itu hanya belajar bahasanya saja, tidak secara mendetail tentang bagaimana itu kesusastraan, bagaimana itu cara mengajar, bagaimana cara writing-nya, bagaimana cara conversation-nya. Jadi itu semacam hanya bisa saja nanti kalau lulusan D3 itu kalian hanya bisa jadi administrasi, bukan administrasi, sekretaris junior saja gitu, karena tidak belum begitu mendalami semua ilmu-ilmunya seperti dipaparkan Pak Adam tadi, jadi tidak mendetail sekali gitu. Jadi menjadi resepsionis ya yang handal ya, tentunya kalau D3 itu siapa kayak kalau D3 gitu. Jadi saran saya kalau adik-adik semua mau ambil D3 silahkan, tapi kalau memang mau cepat dapat pekerjaan yang sesuai dengan target ya masuklah di S1 di sastranya, karena ketika kalian lulus sastranya itu sastra Inggris khususnya, karena Inggris adalah bahasa internasional, kalian bisa masuk di segmen manapun. Pesan lain, jadi ada itu tadi, bisa jadi ngajar-ngajar gitu. Ya, ada lagi? Ada lagi yang lain? Masih kita berani apa ini? Ya, adik-adik ada yang mau. Cukup ya. Sudah ya. Oke. Kalau memang tidak ada lagi, nah, kalau adik-adik ingin mau bertanya, silakan menghubungi Ibu Puji dan menghubungi Unsada yang alamat email dan medsos kita sudah disampaikan di depan. Kami jangan ragu-ragu kalau sekarang masih malu-malu. Tapi yang jelasnya, Unsada lah tempat yang tepat buat kalian dan kalian datang pada tepat waktunya. Jadi kelulusan Unsada tidak diragukan lagi karena kita sudah berkiprah selama 35 tahun diakui oleh dunia industri, terutama industri Jepang tentunya. Ya, Ibu Puji bisa di. Ya, terima kasih Bu Lina. Jadi sekali lagi untuk pendaftaran di Unsada kita bisa melalui online ataupun langsung datang ke Unsada. Nanti kalau datang langsung ke Unsada kita pandu bagaimana untuk mengisi data-data online-nya ya. Nah, kita buka tanggal 22 Februari ini pada pukul 9 sampai pukul 3 ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya-tanya ataupun
penasaran dengan teknologi informasi atau jurusan-jurusan yang lain bisa datang atau bisa melalui email ataupun bisa WA ke saya ataupun langsung telepon gitu ya adik-adik ya semuanya. Nah, saya rasa cukup ya Ibu Lina ya pembicaraan kita ini dan juga Pak Adam, terima kasih banyak untuk Pak Adam dan juga Ibu Lina dan juga Pak Acil yang mempelopori acara ini dan juga Ibu Ina ya, terima kasih banyak untuk adik-adik semuanya. Terima kasih dan salam sehat dan juga semangat tentunya. Oke, terima kasih. Dan mungkin kita foto bersama ya, Ibu Yuni ya. Oke, boleh. Silakan. Ya. Kameranya. Kameranya di-onin ya. Sekali lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Ditunggu di Unsada ya. Ya, terima kasih adik-adik ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam. Selamat bertugas kembali, Pak Adam. Terima kasih, Pak Adam. Ya.